Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan memberikan nikmat kepada para penghuninya. Tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Risalah Hati yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas satu tema yang berjudul tentang peran Al-Qur'an dalam keluarga. Al-Qur'an sebagai kitab suci, sebagai wahyu Allah yang kita yakini kebenarannya, la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. La ya'tihil batilu min baini yadaihi wala min khalfih, yang tidak didatangi kebatilan dari depan dan belakangnya. Kita yakin bahwa ini adalah wahyu Allah. Kita yakin bahwa Al-Qur'an adalah sebagai pedoman yang diturunkan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Tetapi bagaimana wujudnya dalam keluarga? Ya, bagaimana peran Al-Qur'an dalam keluarga yang lebih spesifik? Maka akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, kita akan bahas pada segmen berikutnya. Tetaplah di Risalah Hati. Bagi setiap muslim, apa yang dia lakukan di dunia, apakah berupa perbuatan baik ataupun buruk, maka dia pula yang akan mendapatkan balasannya dari Allah Ta'ala. Perbuatan seseorang tidak dibebankan kepada orang lain, setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya. Orang lain tidak mendapatkan pahala atau dosa karena perbuatan orang lain, kecuali apa yang sudah disebutkan dalam hadis sahih seperti doa anak soleh, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Bentuk penjagaan pada diri sendiri dengan kita perhatikan betul apa yang dilakukan. Sebab apa yang ditanam dengan perbuatan kita akan dipanen dengan balasan yang adil dari Allah Ta'ala. Jangan sampai setiap detik yang dilalui dalam hidup adalah perbuatan penuh dosa. Kita bisa mengetahui perbuatan mana yang Allah Ta'ala ridhoi sehingga akan berbalas pahala dan perbuatan mana yang Allah Ta'ala murkai sehingga akan berbalas dosa adalah dengan kita terus belajar, khususnya ilmu Islam. Jangan pernah bosan belajar karena ilmu Islam sangatlah banyak. Dalam urusan keluarga, Allah Ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya bahwa ada tanggung jawab seseorang kepada keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Menjaga diri dan keluarga merupakan amalan, yaitu dengan melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan tentang wajib dan pentingnya memperhatikan seseorang kepada keluarganya, khususnya anak-anak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Risalah Hati yang dimuliakan oleh Allah, peran Al-Quran dalam keluarga yang pertama adalah keberkahan. Ya. Dan keberkahan ini penting dalam keluarga, bahkan harus menjadi salah satu misi keluarga. Ya. Kenapa? Karena itulah yang Nabi ajarkan kepada para pengantin baru dengan doa keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya, semoga keberkahan untuk kalian berdua dalam keadaan yang baik, dan keberkahan pun tetap ada dalam kondisi yang tidak baik. Dan semoga Allah menyatukan kalian berdua, wahai pengantin baru, ya, laki-laki dan perempuan, dalam kebaikan. Ini adalah salah satu isyarat bahwa keberkahan ini sangat penting perannya dalam keluarga kita. Kenapa? Wallahualam bisawab. Tetapi kita bisa ambil hikmahnya karena berapa banyak permasalahan dalam rumah tangga kita
itu tidak bisa diselesaikan oleh kita sebagai manusia biasa. Variabelnya begitu banyak tentang fitrah manusia, tentang fitrah laki-laki, tentang fitrah perempuan, tentang menghadapi pasangan yang mungkin sudah mendapatkan pola asuh yang belasan bahkan puluhan tahun dari orang tuanya, dengan orang tua yang berbeda tentunya ya dengan seorang tua suaminya atau orang tua istrinya. Ini bukan perkara yang sederhana untuk menyatukan berdua, untuk mensakinahkan keluarga. Juga tentang anak ya, hamba Allah ya manusia yang Allah ciptakan dengan begitu banyak kelebihan-kelebihannya, ini pun tidak mudah begitu. Ya, oleh karena itu banyak permasalahan dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan oleh ilmu manusia. Dan kita membutuhkan yang namanya pertolongan Allah kepada kita selaku hambanya. Lalu bagaimana mengundang pertolongan Allah itu? Maka dengan keberkahan. Ya. Dan salah satu pintu keberkahan adalah keluarga selalu menjaga interaksinya dengan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Sad ayat ke-29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah Alkitab, Allah berfirmankan, inilah Al-Quran yang kami menurunkannya kepadamu Muhammad, mubarak, yang diberkahi. Ya, dan supaya mengambil, ditadaburi ayat-ayatnya, dan para ulul albab mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Maka kalimat mubarak yang diberkahi inilah yang membuat keluarga kita berkah ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, berinteraksi lewat membacanya, berinteraksi lewat mentadaburinya, merenungi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, berinteraksi dengan menghafalnya. Maka inilah yang membuat keluarga kita berkah, adalah ketika keluarga ini dekat bersama Al-Quran. Apa itu berkah? Para ulama mengatakan subutul khair au ziyadatul khair, tetapnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Dan kita butuh berkah ini. Selain pertolongan Allah yang kita undang lewat keberkahan, karena memang ya para pemirsa Risalah Hati sekalian, ya karena memang kita menjadi manusia penuh dengan keterbatasan. Usia kita terbatas, umur kita terbatas, ilmu kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, harta kita terbatas, tenaga kita terbatas. Dan apa yang bisa melebihi batas kemampuan manusia, itulah berkah. Umurnya pendek, tapi setelah sudah tiada, umurnya habis, Allah tetap berikan kebermanfaatan orang lain lewat hidupnya. Selama hidupnya, walaupun jasanya sudah tiada. Ya, kemudian hartanya terbatas, ya. Tapi jumlah yang terbatas ini kemudian bisa memberikan banyak kebermanfaatan di luar batas kemampuan dari nominal hartanya. Itulah berkah. Ya, ilmunya sedikit, tapi yang sedikit ini selalu menginspirasi orang yang mendengarkannya, orang yang menerimanya, melebihi dari keterbatasan kemampuan manusia. Itulah berkah. Ya, maka berkah ini penting dalam keluarga. Ya, oleh karena itu, bagaimana caranya membuka pintu-pintu keberkahan dalam keluarga? Salah satunya yang pertama, yang paling utama adalah interaksi keluarga bersama Al-Quran. Apalagi yang selanjutnya, bagaimana peran Al-Quran bagi keluarga? Apalagi yang berikutnya, saksikan setelah yang satu ini pada segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Risalah Hati. Setan adalah kamu. Ini ada mengisyaratkan bahwa ternyata setan yang paling baik itu adalah yang berhasil mencerai-beraikan suami istri. Al-Quran memberikan informasi mengenai pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam semesta. Al-Quran berisi mengenai ilmu pengetahuan yang akan dipahami bagi orang-orang yang juga berpengetahuan, serta menggalinya dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran tidak bertentangan dengan realitas karena Al-Quran memiliki manfaat dan kebenaran dengan realitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini karena kenyataannya selalu ada kematian dan kehancuran di alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan mengenai penciptaan alam semesta, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan siapa pencipta langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, dan ialah yang memberikan kehidupan bagi manusia. Di dalam Al-Quran juga tertulis mengenai penciptaan manusia dan kehidupan yang ada di muka bumi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan bumi, menjadikan gunung dan sungai bagi manusia, dan menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Dari hal tersebut bisa disimpulkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang memikirkannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Para pemirsa Risalah Hati yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan tema tentang peran Al-Quran dalam keluarga. Yang kedua adalah fungsi Al-Quran atau peran Al-Quran dalam keluarga adalah untuk menjaga dari gangguan setan. Ya, dan Nabi pernah mengabarkan, Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan tentang setan yang mendapatkan reward, setan yang mendapatkan mahkota dari iblis adalah setan yang berhasil mencerai beraikan suami istri. Ya, dalam riwayat tersebut, dalam riwayat Muslim, Rasulullah menjelaskan iblis itu singgasananya di atas air. Dan iblis selalu menerima laporan-laporan pekerjaan yang telah setan lakukan, karena setan ini adalah tentara-tentara iblis. Ya. Sonatu kada wa kada, sonatu wa kada wa kada. Setiap setan melaporkan kepada iblis hasil kerjanya. Ya. Tetapi semua itu tidak menarik bagi iblis, bahkan dikatakan itu sebagai biasa-biasa saja. Dan ketika ada setan yang melaporkan bahwa aku sungguh sudah menceraikan seorang istri atau seorang suami dari istrinya atau seorang istri dari suaminya. Ya, apa kata iblis? Iblis mengatakan, ya nikma anta, sebaik-baik setan adalah kamu. Ini ada mengisyaratkan bahwa ternyata setan yang paling baik itu adalah yang berhasil mencerai-beraikan suami istri. Ya, oleh karena itu penting bagi kita, bukan hanya kita terjebak dengan ritual sehari-hari, ya bagaimana seorang suami mencari nafkah, memberikannya kepada istri gitu ya, bagaimana orang tua menyekolahkan anak, itu penting. Tapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita memiliki strategi ya untuk menghadapi perlawanan setan supaya tidak menggoda keluarga kita. Karena di balik berbagai masalah perseteruan, di balik berbagai masalah kemadorotan yang menimpa keluarga, ada setan yang ikut terlibat. Oleh karena itu kita harus punya cara bagaimana menghadapi perlawanan setan atau godaan setan dalam rumah tangga kita. Dan inilah pentingnya Al-Quran. Karena Al-Quran akan menjauhkan setan-setan dari rumah tangga kita, dari keluarga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang poin nomor 2 ini adalah dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-36. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang hidupnya jauh dari Al-Quran, tidak berinteraksi dengan dzikrul rahman, peringatan dari Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka kami biarkan dia dikuasai setan dan setan menjadi teman setianya. Wal iyadzu billah, naudzubillahi min dzalik. Jika setan sudah menemani seseorang, maka tidak ada ceritanya setan untuk mengajak temannya menuju surga. Yang ada adalah setan selalu mengajaknya menuju neraka. Oleh karena itu ayat ini menjelaskan bahwa seharusnya kita bisa banyak berinteraksi keluarga kita bersama Al-Quran untuk menjauhkan godaan-godaan setan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Para pemirsa Risalah Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syaitana tanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini salah satu keutamaan kita membaca surat Al-Baqarah di rumah-rumah kita. Ya, tentu ini bukan berarti pembatasan hanya surat Al-Baqarah yang dibaca sedangkan surat yang lainnya tidak, tetapi ini penekanan bahwa surat Al-Baqarah salah satu keutamaannya adalah bisa menjadikan rumah kita berkah. Lebih jauhnya lagi, semua surat di dalam Al-Qur'an
itu bisa menjadikan keluarga kita berkah. Inilah poin yang kedua, kenapa Al-Quran begitu penting dalam keluarga kita. Pemirsa Risalah Hati yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga adalah Al-Quran sebagai pedoman untuk mendidik keluarga kita. Al-Quran sebagai panduan untuk mendidik keluarga kita. Surat Al-Hadid ayat ke-16, ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab fa tala 'alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Artinya kurang lebih, belumlah tiba saatnya kepada orang-orang yang beriman untuk lebih khusyuk ya. Berzikir kepada Allah dan kepada Al-Qur'an. Wa ma nazala minal haqq, yaitu Al-Qur'an. Ya. Wa la yakunu kal ladzina utul kitab, dan janganlah seperti ahli kitab yang diturunkan al-wahyu kepada mereka, fatala 'alaihimul amad, tapi masanya begitu panjang hidup mereka. Ya, begitu lama tidak berinteraksi dengan wahyu, faqasat qulubuhum. Hati mereka menjadi keras. Wa katsiru minhum fasiqun. Apa yang menyebabkan jika hati sudah keras, maka mereka mudah untuk berbuat fasik. Oleh karena itu, poin yang ketiga adalah ya terkait dengan peran Al-Qur'an dalam keluarga adalah sebagai pedoman dalam mendidik keluarga ya. Karena kalau Al-Qur'an ya tidak dididik kepada keluarga, maka anggota keluarga kita hatinya akan menjadi keras. Kalau hati keluarga kita menjadi keras, maka mereka akan lebih mudah berbuat kefasikan, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan. Maka disinilah Al-Quran penting untuk hadir dalam rumah tangga kita. Para pemirsa Risalah Hati yang dimuliakan oleh Allah, itulah tiga peran Al-Quran dalam keluarga. Dan akan kita bahas setelah yang satu ini pada segmen berikutnya. Maka kata anak tersebut, aku tidak mendapatkan satupun dari tiga hakku ya, yang harus dilakukan oleh orang tua. Keajaiban-keajaiban Al-Quran tidak pernah habis, tidak akan usang walaupun diulang sepanjang siang dan malam. Memperhatikan Al-Quran akan memberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Dengannya akan dibedakan antara kebenaran dengan kebatilan, iman dengan kekafiran, manfaat dengan mudarat, kebahagiaan semu dengan kebahagiaan hakiki, dan calon penghuni surga dengan penghuni neraka. Seperti yang dijelaskan dalam surat Toha, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya tidak untuk membuat kesusahan, melainkan Al-Quran diturunkan sebagai peringatan bagi orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi dan langit dengan penuh kasih sayang kepada umatnya, sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan petunjuk dan keamanan bagi orang yang mengikuti Al-Qur'an. Sebaliknya, orang yang berpaling darinya akan tersesat dan celaka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Turunkanlah kamu berdua Adam dan Iblis dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Al-Quran Surat At-Toha ayat 123-124. Adam dan keturunannya akan menjadi musuh iblis dengan keturunannya. Akan datanglah petunjuk yang dimaksud adalah para nabi, para rasul dengan penjelasan. Dan barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Barang siapa yang tidak mengikuti petunjuknya, dia tidak akan memperoleh ketenangan dan kelapangan dada. Dadanya menjadi sempit, sesak karena kesesatan. Walaupun dia bersenang-senang secara lahiriah, berpakaian, makan, dan tinggal sekehendaknya.
Para pemirsa Risalah Hati yang dimuliakan oleh Allah, jadi inilah 3 poin ya, menjelaskan kepada kita pentingnya Al-Quran dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kita. Jadi yang pertama adalah terkait dengan keberkahan, ya, bahwa rumah tangga kita harus berkah, dan salah satu pintu utama keberkahan adalah Al-Quran. Dan yang kedua adalah supaya terlindung dari godaan setan. Dan yang ketiga adalah Al-Quran sebagai kitab pedoman untuk mendidik keluarga kita. Ada sebuah kisah yang memperjelas peran yang ketiga ini, adalah sebuah kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah Umar Amirul Mukminin. Ya, pada suatu saat ada seorang orang tua yang mengadukan kepada Umar bin Khattab terkait dengan anak yang durhaka. Ya Amirul Mukminin, anakku sudah durhaka. Panggil anakmu. Maka anaknya dipanggil. Kemudian ditanya anaknya, betul kamu sudah durhaka kepada orang tuamu, kepada ayahmu? Maka anaknya menjawab, betul ya Amirul Mukminin, tapi aku ingin nanya, katanya, apa yang menjadi hak anak, ya, dari kewajiban ayahnya? Ya, kata Amirul Mukminin, yang pertama adalah memberikan nama yang baik, yang kedua adalah memilikan ibu yang terbaik, dan yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran. Maka kata anak tersebut, aku tidak mendapatkan satupun dari 3 hakku ya, yang harus dilakukan oleh orang tua. Maka kata Umar bin Khattab, kalau begitu yang durhaka bukan kamu kepada ayahmu, yang durhaka adalah ayahmu kepadamu. Para pemirsa Risalah Hati yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang khalifah, menggolongkan pengajaran ayah kepada anak yang terkait Al-Quran itu salah satu menjadi kewajiban sebagai seorang ayah. Nah, kenapa? Karena inilah salah satu materi pertama dan paling utama yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya terkait dengan Al-Quran. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita mendapatkan kesakinahan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, karena menghadirkan Al-Quran di tengah-tengah keluarga kita. Ya, 3 hal ini cukup menjadi alasan yang sangat kuat untuk selalu menjadikan Al-Quran sebagai peran utama dalam membahagiakan rumah tangga, dalam mensakinahkan keluarga, begitu. Ya, menjadi peran utama sehingga betul-betul kita mengoptimalkan untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, lebih sering membacanya atau mentadaburi, merenungi makna-maknanya, atau sampai menghafalkan ayat-ayatnya, sehingga betul-betul ya, setelah kita berinteraksi bersama Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sakinah untuk keluarga kita, untuk rumah tangga kita. Jika ada sesuatu dalam rumah tangga kita, coba kita evaluasi, ya, seberapa kuatkah interaksi keluarga kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, ya, seberapa kuatkah interaksi, ya, keluarga kita bersama Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa syifaan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin kami, sebagai obat bagi kami, sebagai petunjuk bagi kami. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa Risalah Hati yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah tema ini kita bahas. Mudah-mudahan menginspirasi keluarga muslim sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.